Pasar Sapi Pon Blora, yaitu tepatnya pada tanggal 14 Maret 2019. Nah, kita kali ini bersama ayah saya. Ayah saya sudah posisi di Bangkalan. Hari ini kita mau bawa Bangkalan dibawa pulang ke Pati, Jawa Tengah, itu tempat kandang Sultan Moset. Oke. Nah, ini adalah kondisi, ini ada pedetan dan kondisinya masih sepi. Karena ini terlalu pagi kita datang ke sini. Oke. Kita ikuti langkah-langkah saya. Cari. Oke, salam karet, salam suatu hobi baru bersama Sultan Pakar Sapi saya Indonesia. Update harga sapi terbaru baik dari bibitan, bakalan maupun sapi jumbo dari Pasar Sapi Pon Blora Mustika. Update harga sapi terbaru di tanggal 14 Maret 2019 bersama Sultan Moset. Di depan saya ada sapi bibitan jantan, guys, ya. Nah, ini dengan bapak siapa namanya, bos? Pak Jaswati. Pak Jaswati dari mana, bos? Alamatnya, bos? Kunduran. Kunduran Blora biasa. Nah, ini bawa sapi berapa ekor, bos? 6. Bawa 6. Nah, itu ini sudah laku berapa, bos? Beli di sini. Beli di sini ya. Harganya berapaan, bos? Bro. Harganya berapa, bos? 10-an. 10 jutaan ya, bos, ya? Iya. Per dosis. Ya. Ini sapi jenis sih, 10 jutaan. Metal. Usianya kira bulan, bos? Hah? Usianya kira bulan. Orang mudeng aku. Orang mudeng usianya? Orang mudeng. Orang mudeng. Orang mudeng. Orang mudeng. Sapi nape ditukung. Nah, aku udah baca. Untuk harga sapi ini piye, bos? Larang kok piye? Harganya standar, bos, ya. Ini namanya pedagang Pak Jas. Pak Jas. Ya, asal anu di Kunduran. Kunduran. Ya. Ini sapinya, guys. Pedagang Kunduran. Pedagang Kunduran. Ini beli sapi di sini, ya. Belinya di sini. Oh, terus dibawa ke mana, bos, biasanya, bos? Wirosari. Oh, Wirosari, bos, ya? Oh, ini belinya di Pasar Blora. Nantinya dibawa, dijual lagi di Pasar Sapi Wirosari, ya? Pasar sapi terbesar di Jawa Tengah itu, Pasar Sapi Wirosari. Dirobohkan. Kadangnya Prabowo pengen jiko sapi luar. Ini jiko sapi, berapa yuwe? Karuan teko luar barang. Ayo. Ya, tapi ini Prabowo di, bos. Enggak sih kok ngedol murah. Tapi ini Prabowo jadi ini. Sapi-sapi bibitan dari Pasar Sapi Pon Blora Mustika, Jawa Tengah. Pasar sapi yang buka setiap pasaran Jawa, yaitu pasaran Pon. Rata-rata 10 harganya. Ini Pak Jaswati harganya rata-rata 10 jutaan, guys. Dapat 6 ekor, Pak, ya? Ya. Ini baru dapat 6 ekor, beli di sini, nantinya dijual lagi di Pasar Sapi Wirosari, Grobogan, Purwodadi. Masih dari Pasar Sapi Pon Blora Mustika, Jawa Tengah, bersama pakar sapinya se-Indonesia Raya, Sultan Moset. Nah, ini ada Pak Dini. Halo, Pak D. Namanya siapa, Pak D? Wardan. Pak? Wardan. Pak Wardan. Pak Wardan dari mana? Dari Sulung, Blora, ya, Pak, ya? Purwodadi. Purwodadi, Pak. Wah, sorry, Pak, butuh kertas. Kirain. Teng mriki jenengan tumbas napa sadian, Pak? Buruh dodol. Buruh dodol. Oh, pintenan, Pak, sapine, Pak? Harganya berapaan? 10.000 kali. 10 juta sama? Sama 8,5. 8,5 juta. Bawa berapa ekor, Pak? Dua ekor, belum laku, ya? Belum laku. Sudah ada yang nawar belum, Pak? Iya, belum ada, belum. Tapi masih jauh. Oh, tadi ada yang nawar, tapi masih jauh, Pak, ya? Belum dikasih, nah ini dikasih. Apa itu?
Ini selanjutnya guys. Wah, kumaneng. Alhamdulillah. Kumaneng. Sapinya bawa dua ekor, tadi ada yang nawar tapi belum sampai harganya, jadi belum dikasihkan. Misalnya Pak Jas dari Sumur ya, ekor ini dia di sini selaku buruh jual atau tukang jadi, tukang menawarkan sapi ya. Masih dari pasar sapi Pondora Mustika bersama pakarnya sapi Sultan Mursid. Update harga sapi pibitan atau sapi pedetan terbaru di tanggal 14 Maret 2019. Inilah situasi dan kondisi pasar sapi Pondora sendiri ini. Ini menjelang pagi hari sudah mulai ramai. Ini ada saya lagi menawarkan dagangannya guys, yaitu sapi bibitan atau sapi pedetan. Oke, salam karet, salam satu hobi bersama pakarnya sapi Indonesia Sultan Mursid. Inilah situasi dan kondisi pasar sapi Pondora, update harga sapi terbaru di tanggal 14 Maret 2019. Ini ada ibu-ibu penjual nasi dan ada mas-mas para pedagang yang lagi sarapan pagi ya, di warung di sekitar pasar sapi Pondora Indonesia. Ini masih update harga sapi terbaru. Ini depan saya ada sapi bibitan atau sapi pedetan guys, jantan ya, dari pasar sapi Pondora bersama Mas Sultan Mursid. Nah, ini berapa bos harganya bos? 8.500. Jenis apa bos? Ayo ya, jenis ya. Tahu. Iki umurnya berapa bulan bos? Bos, 3 bulan. Ini umurnya 3 bulan bos ya. Inilah para pedagang sapi yang lagi memegangi uang. Ini itulah keseruan, inilah keseruan di pasar sapi. Nah, asik kan, banyak pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi dan guyon warga. Ini masih di sapi bibitan atau sapi pedetan guys. Update harga sapi paling terbaru. Kira apa bos? 8.500. Ini dengan harga 8.500. Ini sapinya guys. Ya. Sapi bibitan jantan guys. Masih dari pasar sapi Pondora. Sama bos ya. Kunduran Dura ini bos ya. Yang punya patung geraji. Yang punya patung geraji. Yang punya patung geraji ya. Inilah situasi di pasar sapi Pondora Mustika Jawa Tengah. Update harga sapi bibitan terbaru di tanggal 14 Maret 2019 bersama pakarnya sapi Sultan Mursid. Oke, untuk para subscriber jangan lupa untuk like ya videonya ini. Untuk para penonton terbaru baru nonton di channelnya Mas Sultan Mursid, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan update video-video terbaru dari berbagai pasar sapi terbesar di Indonesia, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, dan pasar-pasar sapi terbesar di Indonesia ya guys ya. Oke, kita lanjut aja dari pasar sapi Pondora Mustika, masih di sapi bibitan atau sapi pedetan. Nah, bersama pakarnya sapi Sultan Mursid guys. Ini selalu update harga sapi terbaru ya guys ya. Nah, ini
ada sapi perdetan, sapi bitan. Piro bos iki, Bos? Piro bos? Hah? Harganya berapa, Bos? Harganya? Yo. 8 juta sapi. Di Pitan Jatan, terus yang di depan sana ada ya di Gadon dengan harga 9 juta lebih. Ya, ini sapi jenis ini. Ada sapi pekon, ada sapi simetal, dan ada sapi simusin, dan juga ada sapi BO dan sapi bangus. Inilah kesibukan dan keseruan di pasar sapi Pontora Mustika sendiri ya guys. Ini sudah mulai transaksi para pedagang dan beli dari pasar sapi Pontora guys. Nah, ini ada sapi PO di depan saya. Oke. Okay. Berapa Pak di harganya di ini gede? Berapa Bos? 8,5 juta ini sapi Jawa. Oke. Dari pasar sapi Pondura Mustika Jogja Jawa Tengah. Berapa dia? 8 juta lebih hari ini. Update harga sapi terbaru dari pasar sapi Pondura Jawa Tengah bersama Sultan Mursyid, pakar sapinya se-Indonesia. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe guys, biar channel ini berkembang pesat dan menyuguhkan atau menyajikan video-video bermanfaat untuk para subscriber dan para penonton channel Sultan Mursyid semuanya dari berbagai macam jenis sapi, harga sapi, dan berbagai pasar sapi terbesar di Indonesia. Nah, ini masih di sapi bibitan, sapi petetan. Ini ada sapi pekon 10 juta. 10 juta, Bos. Nah, ini Bos ya, 10 juta. Sapi pekon. Nah, keseruan di pasar sapi Pondora Mustika. Pasar sapi ini buka setiap pasaran Jawa yaitu hari Pon ya. Jangan salah, ini pasar sapi Pondora sendiri buka setiap hari pasaran sapi Jawa yaitu Pon. Di foto Bos. Nah, ini lagi di foto. Oke Bos, soteng ben lebu. Gua pirang iki Pak Bos. Bola berapa ekor Bos? 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Kose. Ini lebu dasar kok. Lebu disiar kok. Ekor Mas. Ekor belum laku semua Bos. Belum, baru ditawar 9.000 Mas. Oh, baru ditawar 9.000. Ini baru ditawar 9 juta. Yang mana sih tawar Bos? Ini dua-duanya. Minta E berapa yang ini? Minta 95 nan. 95 nan ya. Oke guys, masih dari pasar sapi Pondora Mustika. Sapa sapi PO ya, perdetan. Masih dari pasar sapi Pondora Mustika. Terus sapi perdetan PO dari harga 10 juta. Oke, kita lihat sini bahas sapi deh. Kita sini terus kok. Mereka sama sah, abang wih. Ini pasar di sini. Kira nih bos.
6.500.000 6.500.000 ya. Jadi siapa bos? Sapi Rahmat. Si metal. Umurnya berapa bulan nih bos? Alah paling lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan. 6.5 harganya. 6.5 6.500.000. Sapi Angus kalau mas lagi di, yo, si bos. Ini ada sapi Angus nih bos. Ini sapi Angus ini. Ini robos ini bos. Sultan nanti Sultan. Sultan yang robos. Berapa bos sekarang bos? 5.000. Berapa? 10.500.000 sapi Angus. Satu belakang 10.500.000 dari pasar sapi Pon Blora, Jawa Tengah. Update harga sapi terbaru bersama Sultan Mose tepatnya di tanggal 14 Maret 2019. Wah, itu ya. Iya, bos. Jengene sama bos? Namanya Pak siapa? Mas Jumartono. Mas Jumartono dari mana, bos? Wirosari. Dari Wirosari. Ya, Wirosari. Oh, dari Kulaan iki ne. Iya, dapat 2 tuh. Dapat 2 harga berapa, bos? Ini 95. 95 ya. 9.500.000 sama 97. Sama 9.700.000. Kon ini. Rencana meh Kulaan piro? 8. Mau beli 8 ekor ya. Mau dibawa ke pasar Wirosari guys. Ini baru dapat 2. Ini kalian ikan. Oke guys. Ini kalian kualen. Ini situasi dan kondisi dari pasar sapi Kualen bersama Sultan Set. Salam beres, salam peternak sapi Indonesia bersama Sultan Mursyid. Dari langsung kenapa?